Oke okay, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yakali TV cuy. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang jadwal main event Piala Presiden Esport tanggal 21 sampai 22 Oktober 2023 guys ya. Seperti biasa guys ya, ada di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Indonesia. Oke lah, gak perlu lama-lama lagi, kita akan membahas tentang jadwalnya ya. Cuma untuk jadwal kali ini min 1 jam ya guys ya. Cuma ya biasanya kita lihat itu perkiraan ya dimulainya pagi hari guys ya, antara jam 11 siang atau enggak ya jam 12 lah ya. Cuma ya biasanya itu antara jam 10 sampai jam 11 siang itu guys, untuk awal mulainya ya. Jadi untuk jadwalnya kali ini itu ada 3 game guys ya. Ada 3 game, maksudnya itu ada Mobile Legends Woman, terus ada Battle of Guardian sama Lokapala guys ya. Jadi untuk kali ini kita akan berfokus kepada Mobile Legends ya. Oke lah guys ya, langsung aja cuy. Untuk match pertama di sini nanti kita akan melihat pertandingan antara Bigetron Era melawan RRQ Mika di Grand Final Best of 5 series ya. Jadi di sini ya antara ladies ketemu ladies cuy, memperebutkan juaranya gitu loh, antara Bigetron Era atau RRQ Mika cuy. Cuma kalau di sini mau prediksi ya tetap Bigetron Era lah guys ya. Walaupun RRQ Mika guys ya, tapi kemarin RRQ Mika itu sih guys ya, apa namanya, RRQ Mika kemarin itu sempet ini sih nurunin Bigetron Era ke lower sih, dan ketemu lagi di finalnya cuy. Cuma untuk scene ladies ya, gue akuin untuk RRQ Mika ini masih gonta-ganti pemain guys ya. Walaupun di sini gue cinta sama RRQ, cuma kalau soal ladiesnya biasanya itu yang menang Bigetron Era cuy, biasanya itu loh ya guys ya. Ya kita fair-fairan aja guys ya, dan di sini pun gue netral aja sih harusnya. Oke. Okay. Oke okay lah. Untuk di sini semifinal BO3 ya, BO3 alias Best of 3 antara Aura Fire melawan Pendekar Esports cuy. Jadi nanti yang menang bakalan lanjut, yang kalah bakalan pulang ya. Dan match selanjutnya antara Rebellion Zion melawan dari EVOS Legends Best of 3 series juga ya. Jadi ya yang menang lanjut, yang kalah pulang cuy. Karena ini jadwal main eventnya cuma 2 hari ya. Untuk jadwal main event day kedua guys ya, di sini untuk Mobile Legends-nya ada winner semifinal 1 melawan winner semifinal 2. Berarti ini grand final ya guys ya. Wah ngeri sih grand final, berarti langsung grand final guys. Oke okay. Ya ini untuk Aura Fire Pendekar gue pilih Aura, Rebellion EVOS gue pilih EVOS ya guys ya. Jadi di sini nanti bakal terjadi itu si EVOS lawan Aura Fire guys, mungkin ya guys ya, cuma ini kan baru prediksi aja cuy ya. Oke okay lah. Nah untuk Mobile Legends nya berarti di hari pertama itu ada 3 match ya guys ya. Untuk hari pertama Mobile Legends Woman plus 2 Mobile Legends Man. Jadi untuk day keduanya itu ada 1 match doang. Jadi ya kita lihat aja guys ya di tanggal 21 dan 22 nanti ya. Ya semoga aja harapan saya sih yang terbaik yang menang lah guys ya, udah pasti sih. Oke okay lah guys ya, mungkin itu aja guys buat video kali ini. Buat kalian kalau mau nonton matchnya biar gak bingung-bingung juga ya, karena ya mungkin bersatu padu ada Battle of Guardian sama Mobile Legends juga ya, kok doang lagi ya. Jadi buat kalian kalau mau nonton matchnya bisa langsung ke sini aja, ke channel Yakali TV, atau enggak kalau kalian pengen nonton live nya ada di channelnya Kincir Esports cuy, linknya ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe semuanya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, dadah.